Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab usul. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berwasilah ini kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami pengajian usul. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wazumma ila hadratil al-imam Abi Hamid Muhammad al-Muhammad al-Ghazali at-Tusi at-Tabarani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa ala al-hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman pinten? 29. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal. Fi annal ladzata
fi tentang annalladzata nikmat wassa'adata dan kebahagiaan libni adama manusia fi ma'rifatillahi kiraannya jawab ya. Terus depan depannya fi ma'rifatillahi dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala i'lam ketahuilah anna sa'adata bahwa kebahagiaan kullu syai'in apa saja walladzatahu dan rasa nikmatnya warohatahu dan rasa enaknya waladzata dan kenikmatan kulli syai'in apa saja takunu tergantung bimuktado takunu tergantung bimuktado bimuktado pada tuntutan tabaihi keadaannya wa tabu dan kodrat kulli syai'in segala sesuatu ma adalah apa khuliqa yang diciptakan lahu karenanya faladzatu kenikmatan faladzatul aini kenikmatan mata fissuaril hasanati
fi terletak pada aswari pandangan-pandangan al-hasanati yang indah waladzatul uzuni waladzatu dan kenikmatan al-uzuni telinga fil aswati thayyibati terletak pada al-aswati suara-suara at-thayyibati yang merdu wa kadzalika begitu juga sa'irul jawarihi sa'iru semua al-jawarihi anggota badan yang lain bihadzihi sifati bihadihi begitu juga as-sifati sifatnya waladzatul qalbi kenikmatan hati waladzatul qalbi dan kenikmatan hati al-khosotu terutama bima'rifatillahi adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala li'annahu li'annahu karena hati makhlukun diciptakan laha untuk itu Thank you.
Wa kullu ma, dan segala sesuatu. Lam ya'rifhu, yang belum dikenal oleh Ibnu Adama manusia. Iza arafahu, iza ketika arafahu, dia mengenalnya. Farihabihi, menjadi gembira. Mislu syatronji, mislu seperti asyatronji, permainan catur. Ya, kalau zaman sekarang ya game. Iza arofaha, iza ketika orang arofaha sudah mengenalnya. Fariha, akan begitu mengasihkan. Biha, dengan catur. Walau meskipun nuhia, dilarang. Anha, untuk bermain catur. Lam yadrugha, lam enggan, yadrugha meninggalkannya. Wala yabqa, wala yabqa lahu, dan terus tetap penasaran. Anha, untuk memainkannya. Sobrun, tidak sabar. Wa kadzalika, demikian juga. Iza waqa'a, iza apabila. Waqa'a, terjadi. Fi ma'rifatillahi, mengenal Allah. Atau fi ma'rifatillahi, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fariha, orang akan asyik.
biha dengan ma'rifatullah. Walam yasbir dan tidak sabar. Adil musyahadati untuk musyahadah. Lianna karena ladzatal qalbi, kenikmatan hati. Al ma'rifatu adalah ma'rifatullah. Wa kullama ketika kanatil ma'rifatu terjadi kenikmatan al ma'rifatu ma'rifatullah. Akbaro semakin besar. Kanat maka diperoleh al-ladzatu kenikmatan akbaro yang semakin besar walidzalika. Oleh karena itu fa innal insana ketika seseorang idza arafal waziru idza arafal waziro idza arafa mengenal al waziro seorang menteri fariha dia sangat gembira
Walau alima walau seandainya alima dia mengenal al-malika raja lakana maka a'adzoma akan semakin besarlah farohan kegembiraannya walaisa tidak ada maujudun sesuatu yang wujud asyrafa yang lebih mulia binallahi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala li'anna sebab syarofa keagungan kulli mawjudin segala yang ada bihi karenanya wa bidhu dan darinya wa kullu dan segala ajaibil alami keajaiban alam asaru adalah efek sun'ihi dari ciptaannya fala marifata maka tidak ada pengenalan a'azzu yang lebih mulia bid daripada ma'rifatihi pengenalan kepada Allah wala dan tidak ada ladzata kenikmatan a'dhabu yang lebih besar min ladzati daripada kenikmatan ma'rifatihi mengenal Allah walaisa dan tidak ada
Mangzorun pandangan. Ahsana yang lebih indah. Bid daripada mangzori pandangan. Hadrotihi kepada hadiratnya. Wa kullu ladzati, wa kullu dan semua ladzati syahawati dunia, ladzati kenikmatan, syahawati dunia, nafsu duniawi, muta'alliqatun tergantung, bin nafsi pada nafsu itu sendiri, wahia dan dia, tabtulu akan terputus, bil mauti karena kematian, waladzatu dan kenikmatan, ma'rifatir rububiyyati mengenal Tuhan, muta'alliqun tergantung, bil qalbi pada hati, fala tabtulu, oleh sebab itu tidak akan terputus, bil mauti karena kematian, li'annal qalba karena hati, la yahliku tidak akan binasa, bil mauti karena kematian, bal bahkan takudu ada, atau bal bahkan takunu dia, ladzatuhu kenikmatan hati, aksaro akan semakin besar, wadzauhu dan sinarnya,
akbaru akan semakin benderang. Li'annahu sebab dia khoroja telah keluar binadzulmati dari kegelapan ilazzawi menuju terang benderang. Saya jelaskan, ini pasal tentang kebahagiaan. Imam Ghazali menjelaskan kita tentang kebahagiaan. Nah, orang mendefinisikan bahagia itu ya banyak ya. Dan saya amati pendefinisian bahagia itu juga berbeda-beda. Satu orang mendefinisikan bahagia itu kalau diberi sesuatu oleh Allah lebih. Yang satu tidak mau lebih, pokoknya saya cukup Gus. Yang lebih pun dibantah sama yang cukup pun akan dibantah sama yang lebih. Nah, ternyata kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah berdasarkan nafsu duniawi kita. Kebahagiaan mata itu hanya sesuatu yang indah-indah saja. Laki-laki memandang perempuan cantik luar biasa nikmatnya. Kalau ada perempuan jelek lewat, langsung melengos. Ya sama juga dengan perempuan. Kalau ada laki-laki ganteng lewat, ya semuanya akan memandang. Ya sama dengan kisahnya Nabi Yusuf zaman dulu ketika lewat di depan perempuan sampai tidak terasa tangannya tersayat pisau. Begitu juga kenikmatan yang ada di dalam telinga ini mendengarkan suara-suara yang merdu. Ada orang nyanyi yang gak merdu itu dimarahi. Sebenarnya orang nyanyi merdu gak merdu ya sudahlah biarin, itu karena anugerahnya Allah. Orang yang merdu suaranya biasanya oleh Allah diberi kelemahan tidak cerdas. Ya, jadi Sony nyanyi ya dapat uang dari nyanyi lebih banyak. Kemudian kenikmatan yang ada di mulut, lisan kita. Ternyata sesuatu yang enak-enak. Makan kalau gak enak, gak mau. Minum kalau gak enak, gak mau. Padahal itu kan sama aja, makanan yang enak dan tidak enak, keluarnya kan sama. Definisi keluarnya tadabur. Jadi tadabur itu berasal dari kata tabaro yudabiru tubur. Dubur itu tempat keluar terakhir. Ya, jadi kalau orang ngaji terus tadabur memikirkan hasil akhirnya, implementasinya bagaimana. Ya makanya barang belakang itu dinamakan dubur dalam bahasa Arab. Karena keluar yang terakhir. Makan makanan satu porsi 1 juta dengan makanan satu porsi cuma 15.000 keluarnya sama. Nah itu hanya kenikmatan. Kenikmatan yang kita rasakan. Nah, kenikmatan-kenikmatan semua yang kita rasakan di dunia ini akan putus ketika kita mati. Naik mobil, mobil Chery, ya, dengan naik Innova. Akan berbeda kata bokong. Bokong ting ngomong bokongnya lu. Kok enak numpak Innova timbang numpak Chery. Nah, setelah itu ditawari lagi di atasnya ada ribbon. Lu kok lah tambah enak.
naik ribbon. Kemudian ditawari lagi ada Alphard, ternyata lebih enak lagi. Nah, kalau seperti itu nanti enggak ada ujungnya kenikmatan-kenikmatan ini, ujungnya adalah ketika kita mati. Yang mengatakan enak itu sebenarnya nafsu-nafsu kita. Jadi yang merasakan apapun adalah nafsu. Tapi ketika kita ada resiko karena perbuatan nafsu, maka nafsu tidak tanggung jawab. Kenapa orang kena penyakit diabetes? Ya, karena itu nuruti hawa nafsu, makan terus, minum terus, gak ada batasnya. Tapi ketika diabetes itu muncul, nafsu gak bertanggung jawab, gak bisa menyembuhkan. Nah, penyakit-penyakit yang kita alami di dunia ini juga efek dari kita menuruti hawa nafsu. Nah, semua kenikmatan ini putus nanti kalau ketika kita mati. Nah, kenikmatan bagi hati adalah ma'rifatullah. Kalau kita ma'rifat di dunia ini, maka ketika kita mati akan lebih ma'rifat lagi kepada Allah, karena sudah tidak dibebani oleh beban duniawi. Maka kenikmatannya akan lebih besar. Ini kenikmatan bagi hati, karena hati memang diciptakan oleh Allah untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah. Nah, bagaimana anak Adam ini awalnya bisa ma'rifatullah? Di pasal sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Allah bertanya kepada kita ketika kita masih berada di alam misal, alam ruh, alam arwah. Alastu birabbikum? Apakah kamu tahu kalau aku ini Tuhanmu? Jawab ruh, bala, nggih, kula ngertos jenengan pangeran kula. Nah, kemudian Nabi ini menjelaskan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh ini, ya, ruh-ruh itu adalah pasukan yang tersembunyi. Fama ta'arofa, yang saling kenal, ya, minha talafa, akan semakin akrab. Wama ta'nakaro, yang tidak saling kenal, minha talafa, maka akan saling berselisih. Ini Nabi menjelaskan. Kita hari ini duduk ngaji, sebenarnya dulu ketika masih di alam misal, di alam ruh itu, kita sudah pernah ngaji. Terus kita mengulangi lagi kehidupan ketika di alam ruh. Contoh begini, jadi ruh itu sudah berkenalan lebih dulu sebelum fisik ini diciptakan oleh Allah. Saya pergi ke satu tempat, orang tuh gak kenal. Tapi baiknya ngalahkan orang yang sudah kenal sama saya 10 tahun lebih. Karena apa? Karena ruhnya sudah pernah bersama ruh saya ketika di alam misal. Saya punya teman itu ada di seberang jauh. Seminggu kalau gak telepon saya itu rasanya marah-marah, malah saya dimarahi. Ada teman di luar negeri juga sama, tempatnya jauh. Kalau saya bepergian kemana ke daerah yang dekat sama dia, kalau gak mampir atau gak ngasih tahu, ya marah-marah. Nah, ini karena apa? Karena ruh saya sama ruh dia itu sudah akrab ketika waktu berada di alam ruh. Orang yang ngaji bersama saya istiqomah, ini memang pengenalan-perkenalan kita di alam ruh dulu sudah lama. Sehingga ketika di dunia ini, jenengan yang keluar duluan, saya keluar terakhir, ya setelahnya jenengan, ya katakanlah begini, jenengan yang usianya di atas saya dengan yang di bawah saya, dulu masih di sana itu sudah berkenalan akrab, sudah ngaji juga bersama saya. Akhirnya ketika di dunia pun juga akan kembali bertemu ketika saya ditakdirkan oleh Allah buka pengajian,
Dilalah yang datang itu yang dulu pernah bertemu saya di alam ruh. Kenapa jenengan bisa lupa? Karena setelah dari alam ruh dilewatkan alam barzah, barulah masuk ke rahimnya ibu. Itu bikin jenengan lupa. Setelah itu masuklah ke jasadnya manusia kita ini, baru dilahirkan. Nah, untuk kembali ke sana, ya kita kan harus mengenal Allah lagi. Pada waktu di sana kita sudah mengenal Allah, kemudian karena proses jalan itu kita lupa, okay, maka kita kembali harus mengenal lagi jalan yang pernah kita lalui. Jadi kan lupa, dari alam ruh menuju alam barzah itu kan lupa. Terus sampai di rahimnya ibu lupa, dilahirkan nangis. Kenapa bayi lahir itu nangis? Karena menyesal. Ruh ini nang dunyo, abot uripe koyok ini, mendingan balik mana? Cuman kembali itu tidak bisa kembali, gak tahu jalannya. Nah, ketika hidup di dunia dengan masa yang ditentukan Allah, okay, kita mati itu kembali ke alam barzah lagi melewatinya. Kemudian sampailah ke alam kubur di sana. Jadi pintu kubur, ya, alam barzah lagi sampai di alam kita menunggu kiamat. Nah, ini yang perlu kita pelajari, karena kita kembali kepada Allah harus ma'rifatullah dulu. Kenapa orang itu matinya kok dijemput malaikat maut? Karena dia tidak bisa pulang sendiri. Merantau jadi TKI, TKW gak bisa pulang. Akhirnya dideportasi. Yang bisa pulang itu yang gak dideportasi. Oke. Okay. Jadi sebenarnya orang meninggal yang dijemput malaikat maut itu pada dasarnya karena dia enggak tahu jalan kembali ke rumahnya masing-masing. Ada yang kembali ke rumah, ternyata tanah di kampung sudah dijual untuk biaya pergi jadi TKI. Ketika jadi TKI, di luar negeri hura-hura. Masa tua ketika mau kembali pulang kampung enggak punya apa-apa. Sepeda motor gak duwe, tanah gak duwe. Okay. Ibaratnya kalau hidup di dunia seperti itu. Sedangkan hidup di sana lebih lama lagi menunggu kiamat. Akhirnya jadi gelandangan lah di alam hakikat. Okay. Akhirnya setiap Jumat pulang, lihat anaknya, cucunya seneng-seneng nelongso. Are-are tak tinggali anu, gak kirim dungo blas. Nah, gimana anaknya mau kirim dungo, gak dikenalkan dungo. Tahlilan jadinya bid'ah. Akhirnya anak cucunya gak tahlilan. Bayi ngaplo, ayo nunggu kiriman dungo. Ya mendingan lah kita malam Jumat ini, kita ngaji, kita kirim Fatihah tadi, ya. Orang tua kita, kedua orang tua kita, nenek moyang kita, jadi gak jadi pulang. Setenangnya mbah, setiap malam Jumat saya kirim COD, gosen ke sana. Ya. Karena ketika malam Jumat kita ngaji. Ya, jadi kita harus tahu jalan kembali pulang ke rumah, ya, yaitu dengan cara ma'rifatullah. Dunia itu lahwun walaibun wa mata'ul ghurur. Dunia ini permainan, tapi jangan main-main. Kalimatnya Allah, ad-dunya dunyo iki, ya, dunia ini lahwun, permainan. Jadi kalau kata-katanya Allah permainan, maka jangan main-main. Wa mata'ul ghurur. Dan di dalam permainan itu ada fata morgana. Ini kita kan permainan, ini sedang lomba di dunia ini untuk mengumpulkan semua bekal untuk kembali pulang kampung. Makanya Nabi itu bersabda, al arwahu junudun mujannadah. Jadi ruh kita ini adalah pasukan yang tersembunyi. Yang tahu menuju Allah adalah ruh kita. Orang ngaji istiqomah enggak istiqomah itu ya dari sananya sudah ada catatan. Saya makanya enggak heran. Ya. Makanya apa yang didatangkan oleh Allah, ya sudahlah itu saya terima.
Ya. Saya enggak bermimpi ngaji bersama 100 ribu orang. Tapi mata hatinya buta, pulang kampung enggak tahu. Ya, jadi pengenalan-pengenalan ini sama dengan orang kenal bupati, kenal artis, ya, kenal bupati langsung minta selfie. Kenal menteri langsung minta selfie. Okay. Kenal menteri aja luar biasa bahagianya, apalagi kenal presiden. Yeah. Nah, ini kita diajari oleh Imam Ghazali. Kalau dulu Imam Ghazali itu menjelaskan satronji itu permainan catur di abad kelima Hijriah, itu orang gandrung dengan catur. Tapi generasi Z ini gandrung dengan game. Diputus main gamenya enggak bisa. Nah, nanti sama ketika kita makrifat kepada Allah, disuruh berhenti beribadah enggak akan mau, karena merasakan nikmat dan lezat. Jenengan disuruh ibadah terus enggak mau karena bosan, enggak pernah ketemu kelezatan-kelezatan dalam ibadah, kenikmatan-kenikmatan tidak pernah jenengan rasakan, makanya ibadahnya akan bosan. Wali-walinya Allah kenapa? Mereka ibadah tidak pernah merasa bosan, karena makrifat, semakin beribadah semakin merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam kalbunya. Kalau dibandingkan ke orang sudah makrifat itu, kenikmatannya mengalahkan menggauli 100 bidadari di dunia. Yeah. Jadi makrifatnya bagaimana? Ya, nanti seperti yang sudah saya jelaskan di awal, nanti latihan zikir Allah, 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 supaya hati kita menjadi kuat, nutrisinya diisi dulu, okay, baru diajak berjalan-jalan. Oke. Kalau nutrisinya belum diisi, langsung main, dia enggak akan berhasil. Nanti bahaya. Ya, bisa kejang-kejang. Sama dengan orang olahraga, harus pemanasan dulu. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ngaji kita kurang 4 halaman. Oke. Jadi sambil nunggu pertanyaan, ada yang tanya? Kemarin Imam Ghazali itu menyampaikan kepada kita, oke, supaya kita ini untuk berkhidmat dengan memahami minimal 40 hadis. 40 hadis, syukur-syukur apal. Saya pilihkan hadis ini tadi pagi saya coba. Nah, ini yang di sana ini hadis, ada 40 hadis. Yang di sini kan lebih jelas. Ini tipis. Tapi tulisannya ya tipis. Cuman jadi Dua puluh enam halaman. Kalau yang ini tulisannya tebal. Oke. Okay. Ya. Ini lebih tebal, cocok untuk mata yang menggunakan kacamata. Oke. Okay. Tinggal jenengan pilih yang mana, yang biasa apa yang tebal tulisannya. Kalau yang tebal tadi saya tanya yang nyetak, ini kalau ngopinya saja berapa? Ya, ini sudah 44
1500 karena ini dibesarkan jadi banyak halaman, tapi isinya sama dengan yang tipis. Atau kitab aslinya saja yang tipis, cuman hanya beberapa halaman. Ini kan dari lembaran-lembaran kitab saya di-scan sama yang biasa nyetak, ya ini jadi dibesarkan. Nah ini yang tipis, itu ngopinya saja itu 33.000. Kalau ditambah hardcovernya ya ditambah lagi sekitar 25.000 lah. Pun saya kembali ke jenengan, kalau yang tebal kurang lebih 88.000. Kalau yang tipis ya 50.000-an. Ya, saya nggih. Nggih yang tebal, kenapa jadi tebal? Karena saya minta enggak usah difotokopi bolak-balik. Yang baliknya kosongan, karena saya perhatikan jamaah ngaji itu sering lupa bawa catatan, biar nyatetnya ada di belakangnya. Yeah. Kalau kitab hadis 40 ini kan cuma 40 pendek-pendek, isinya adalah pokok daripada agama Islam. Yeah, jadi Imam Nawawi mengumpulkan hadis ini menjadi 40, itu pokoknya agama Islam. Kalau jenengan paham 40 ini ya paham agama Islam. Tapi enggak bisa cerita banyak kayak orang alim-alim, karena orang alim-alim kan mengkaji semua hadis. Pokoknya ngerti. Pertama bab niat, itu nanti ngerti. Kenapa? Tentang niat. Jadi nanti kita saya kopikan dulu nggih, baru nanti saya bagikan. Berarti semua pilih yang tebal. Dalam? Pokoknya enggak gerak, agak. Iya, ini memang yang tebal itu jadi paragrafnya agak lebar. Tidak kecil. Apa pingin inilah, ini kan kecil seperti ini aslinya. Nah, kemudian ini dilebarkan karena saya paham jamaah saya usianya kan 50 tahun ke atas. Pripate ben gak mendelik sama jidet-jidet gitu loh. Kalau ini jaraknya kan pas. Nggih, jadi nanti seperti itu kurang lebihnya. Oke, nanti saya cetakan, nanti ngaji. Jadi nanti ngaji hadis ini untuk memenuhi pemahaman kita tentang agama Islam. Nanti ma'rifatullah itu berangkat dari hadis kedua tentang ihsan. Berangkat dari hadis kedua tentang ihsan. Saya bacakan contohnya hadis arba'in ini ya, 40 ini. Al hadisul awwalu, hadis pertama, an amiril mu'minina, dari amiril mu'minin Abi Hafsin, yaitu bapaknya Hafs, ya. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu qala. Kenapa Umar ini dijuluki Amirul Mukminin? Kalau sahabat namanya Abu Bakar Siddiq dulu itu Khalifatullah. Apa artinya Khalifatul Rasul? Jadi setelah Nabi wafat, umat Islam itu menyebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq Khalifatul Rasul, penggantinya Rasulullah. Ketika sahabat Abu Bakar meninggal, ini ada Umar bin Khattab, ini disebut Khalifatul Rasul tidak mau karena berat. Ya.
Beratnya apa? Orang harus bisa menduplikasi bagaimana Nabi dalam hidupnya, dalam segala-gala hal. Tapi orang sekarang menyebut dirinya khalifah itu kan gampang. Oke. Khalifah itu sebenarnya berat sekali. Umar bin Khattab saja tidak berani menyebut dirinya, disebut dirinya khalifah. Oke, maka ini kita harus paham. Nah, qala berkata Amirul Mukminin, oke. Terus aku kalau enggak mau disebut ini itu lalu disebut apa? Wahai Umar. Umar wis pokoknya pimpinane wong mukmin, makanya julukannya Amirul Mukminin. Abi Hafs, bapaknya Hafs yaitu Umar bin Khattab qala. Nah, ini berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innamal a'malu binniat, sesungguhnya semua perbuatan binniati tergantung niatnya. Nggih. Ngaji juga tergantung niatnya. Wa inna malikul imri'in manawa. Nggih, sesungguhnya setiap orang itu juga tergantung niatnya. Famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, nggih. Apabila niatnya karena hijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya pun karena Allah dan Rasulnya. Jadi kisahnya begini, tergantung niat ini ya. Ketika Rasulullah berada di Mekah, hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah di Madinah? Karena Mekah itu oleh Nabi dijadikan pusat peradaban yang berbasis agama. Ya, karena ada Masjidil Haram. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah untuk mengembangkan peradaban yang berbasis sosial. Di sana mendirikan negara. Ya, makanya negaranya namanya Madinah. Ya, Madinah itu artinya harmoni dalam bahasa Latin. Ya, sehingga orang yang pertama diajak hijrah mau ngikuti jejaknya Nabi, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi sudah sampai di Madinah, ternyata perkembangan kehidupan makin maju. Wah, ternyata maju di sana. Ayo hijrah ke Madinah. Ketoknya nyambut gawe kok tambah lancar nang kono. Nah, ini makanya hijrahnya yang ini orang-orang itu bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi karena nyambut gawe. Sama dengan transmigrasi. Pertama orang transmigrasi pikir-pikir. Setelah ternyata transmigrasi di sana enak, yang kedua baru mau karena enak. Berarti transmigrasi yang kedua bukan karena Allah. Ngaji yang pertama datang itu ya karena Allah dan Rasulnya. Oh, ternyata banyak orang yang datang mengikuti temannya. Berarti orang yang generasi kedua mengikuti temannya itu bukan karena Allah. Okay. Ini contoh-contoh saja yang saya jelaskan di dalam hadis tentang niat. Jenengan belajar wusul karena Allah, maka jenengan akan bisa ma'rifatullah. Karena wusul karena pingin melok koncone mergo nang omah sepi, ya, pingin cari hiburan, insya Allah tidak akan ketemu Allah. Ya ketemu teman-teman saja. Ini tentang pokok-pokok yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam hadisnya seperti yang diajarkan oleh Nabi. Oke, mungkin ada pertanyaan di pasal ini. Yes, sekedap di sini dulu ya. Nggih, monggo. Nggih. Kita bicarakan apa namanya, kenalan-kenalan biasa. Kita bisa berkenalan sejak kan.
Oke, ada pertanyaan. Bagaimana Gus wong ini, saya juga sebenarnya bersama teman-teman di sini kan ya belum mengenal Allah, hanya kenal namanya. Kalau bahasa Jawa kan mau kenal tembung jari. Sing kenal temenan kan belum tahu. Oke. Sebenarnya itu nanti kalau kita ngaji hadis arba'in ini, di hadis kedua kita akan belajar mengenal Allah yang sesungguhnya. Jalannya kemana? Oke. Rumahnya Allah ada di mana? Kita mau mencari Allah kemana? Ini ada sosok yang paling terkenal, tapi orang gak ada yang kenal. Allah itu kan yang paling terkenal, tapi tidak ada satupun orang yang mengenal. Maka supaya kita tidak menyembah kekosongan, ya harus mengenal yang disembah. Antara yang menyembah dan yang disembah harus sama-sama saling mengenal. Barulah itu namanya ma'rifah, ma'rifatullah. Bagaimana caranya ma'rifat? Kalau kita mengikuti Imam Ghazali, maka nanti kita harus melakukan beberapa hal yang dituntunkan oleh Imam Ghazali kepada kita. Termasuk tahapan yang pertama, kita zikir Allah, 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 untuk mengecas diri kita semua supaya terisi baterainya penuh. Barulah nanti kita mengaktifkan semua yang ada di dalam diri ini. Bagaimana cara mengaktifkannya? Itu ada di pasal berikutnya ini. Oke, nanti saya jelaskan di pasal berikutnya. Oke, jadi insya Allah kalau kita mau mengenal Allah, kan dijelaskan oleh Nabi, kita semua di sana dulu sudah pernah berkumpul kenal Allah. Ya insya Allah kita nanti akan kembali mengenal Allah. Ya kayak Burini nih, orang Sulawesi. Ya sampai di sini, mungkin dulu di sana juga sudah pernah berkumpul sama kita. Oke, karena Nabi mengatakan begitu. Nanti ada yang di tengah-tengah kita putus di tengah jalan pulang. Oke. Contohnya sama ketika sebelum pandemi, orang ngaji kan banyak. Sekarang tinggal 300 orang. Dari 300 orang tinggal 60 orang yang istiqomah. Yang lainnya ngaji gak, ngaji gak. Itu memang dari dulu di alam misal sana ya begitu itu modelnya. Makanya jangan tengok kanan kiri, ya wis. Namanya al arwahu junudun mujannata, itu ya seperti itu. Oke, nanti saya jelaskan di pasal berikutnya, monggo yang di sana. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Mati. Nggih. Pada saat kita mati itu jadi Imam Ghazali itu sudah memberikan rambu-rambu ke kita dari awal, okay, supaya kita bisa ma'rifatullah. Okay. Kalau apa yang disampaikan Imam Ghazali tidak kita penuhi, kita terhalang untuk ma'rifatullah. Seperti kemarin yang ada di yang saya kirim, kalau yang jauh ini yang saya kirim di PDF, itu kan halaman 2. Itu kan ada dasar-dasar manhaj Imam Ghazali. Pertama, niat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, beramal karena Allah tanpa menyekutukan Allah. Tiga, tidak mengaji ilmu tasawuf seperti orang yang mengikuti seminar. Kemudian di situ kan ada syarat menjadi murid. Murid bukan murid saya ya, muridnya Imam Ghazali. Saya hanya mengajarkan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali.
Pertama adalah kita harus punya i'tikad yang benar dan taubatan nasuha. Kebanyakan orang ngaji sama saya itu terhalang dengan kepribadiannya masing-masing. Di sini itu ada beberapa orang yang sudah ma'rifatullah menurut saya. Ya, jamaah selain jenengan maksudnya, selain yang sekarang lagi ngaji, yang dulu-dulu sudah banyak. Kalau sudah malah saya berhentikan, sudah cukup, jangan terus. Karena nanti kalau keterusan, dia tahu pintu pulang kemana, itu belum waktunya pulang, nanti pulang duluan. Kan malah nanti saya dimarahi Allah, orang kaya mulai kok mulai. Ya, karena sudah tahu jalan pulang, dia pulang duluan. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana mempertahankan? Ya kita tidak boleh melanggar syariatnya Allah. Artinya ketika kita makrifat itu, kode etik yang diberikan oleh Allah ya harus kita patuhi. Kode etiknya harus kita patuhi. Gak didik-didik terus cerita kancan, ini yang paling berat. Bagaimana jenengan bisa mempertahankan makrifatullah sedangkan diberi kenikmatan oleh Allah makrifat, akhirnya itu jadi bahan obrolan di ruang publik. Aku mambengi lho diparani Gusi. Gusi ngomongin lah, itu kan sudah menjadi obrolan ruang publik. Sebentar lagi ya gak akan ketemu lagi. Jadi dari awal saya sampaikan bahwa kumbi itu sangat penting. Kumbi itu sangat penting. Oh, jenengan baru ketemu Bang Rijal saja sudah enggak mampu menahan makrifatnya. Bagaimana ketemu nabi, ketemu para nabi, para rasul, di alam universal. Pastinya jenengan ingin menceritakan. Aku ketemu Kanjeng Nabi di Lus-Lus. Ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketemu Syekh Abdul Qadir saja sudah enggak tahan ingin menceritakan. Kegagalan-kegagalan murid itu rata-rata apa yang dipesankan oleh gurunya tidak pernah dipatuhi. Ya memang izin gurunya, guru boleh saya begini guru. Hanya terbatas sama istri saya aja guru. Ya seperti itu bagi orang-orang tasawuf itu sudah enggak akan bisa melanjutkan ke level berikutnya. Karena dari awal garis besarnya dikasih garis merah di bawahnya itu kan kumbi. Kumbi bahasa kita. Maka kita menjaga sirinya siri. Jenengan siap menjaga sirinya siri. Ini pumpung belum terbuka betul-betul makrifatullah. Contohnya mungkin jenengan bersama saya ketemu sesuatu yang tidak pernah dialami oleh orang lain atau jamaah yang lain. Jenengan berhasrat enggak ingin menceritakan kejadian itu. Kalau jenengan masih berhasrat, sama dengan jenengan masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Jenengan masih terjajah oleh hawa nafsu. Yang kedua, kita kan yang intinya kita ini kan syarat menjadi murid ya harus dipenuhi. Syarat menjadi murid, beriktikad yang benar, taubatan nasuha. Kalau dulu punya dosa itu enggak dipermasalahkan oleh Allah, sementing gelem tobat. Dosa segunung lah ibaratnya dulu. Itu kalau taubatan nasuha, tobat yang betul-betul ya akan diampuni oleh Allah, ya akan dibukalah pintu makrifat. Karena derajatnya lebih baik orang yang maksiat tapi ingat dosa daripada jenengan jadi kiai enggak eling dosa blas. Di hikam kan dijelaskan oleh Syekh Athaillah. Kecelakaan paling besar ketika kita sudah alim yang kita ingat adalah kealiman kita. Gak disebut kiai mangkel. Gak disebut Pak Kaji, gak noleh. Lah itu kan kecelakaan yang luar biasa.
biasa. Yang kedua, itu Imam Ghazali mensyaratkan. Karena apa? Dulu Imam Ghazali itu pernah sholat bersama adiknya. Sholatnya jamaah bersama banyak orang, tapi Imam Ghazali shofnya ada di depan adiknya, namanya Ahmad. Nah, Imam Ghazali itu dilihat oleh adiknya yang namanya Muhammad itu berlumuran darah. Badannya Imam Ghazali tampak berlumuran darah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi orang lain tidak melihat. Kemudian setelah sholat selesai, adiknya bertanya, "Mas, saya tadi melihat kamu tuh sholat kok berlumuran darah, kenapa?" Ternyata Imam Ghazali itu sedang memikirkan bagaimana mengupas tentang haid. Yeah. Kenapa kok sampai dipikirkan oleh Imam Ghazali? Ternyata darah-darah haid itu juga ada banyak rahasia di situ. Orang yang nikah fasidah yang ada di nomor 2 itu, darah haidnya akan tampak mengucur terus di badannya. Begitu juga laki-laki. Maka darah itu secara hakiki menjadi penghalang orang menuju Allah. Darahnya tidak mau. Makanya orang yang nikah mut'ah, nikah siri, terhalangnya ya karena itu. Bukan saya yang menghalangi. Jadi ini yang kedua yang diisyaratkan oleh Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali sering melihat orang dari ujung rambut sampai ujung kaki kok berlumuran darah, orang perempuan. Oh, ternyata orang ini nikahnya nikah yang hanya diakui oleh kelompoknya sendiri. Ibaratnya kalau kita di kampung, wis pokoknya diakoni wong kampung, cara ini sudah dilegalkan oleh orang kampung. Tapi Allah kan tidak melegalkan cara-cara yang kita tempuh. Nah, itu menjadi apa? Pemikiran Imam Ghazali. Imam Ghazali selalu melihat perempuan-perempuan itu berlumuran darah. Sehingga adiknya Imam Ghazali pun, Muhammad itu, melihat Imam Ghazali juga berlumuran darah. Karena memikirkan perempuan-perempuan yang menikah tidak mengikuti syariatnya Allah. Okay. Jadi andai kata nanti jenengan ma'rifatullah, terus tahu orang lain, mungkin tahu anaknya sendiri. Loh, kok anak perempuanku ini berlumuran darah? Padahal punya suami. Akankah jenengan menegur anaknya, "Nduk, kamu selingkuh ya?" Coba ini, tantangan jenengan. Apalagi yang ditampakkan terus istrinya. Bagaimana sikap kita kalau sudah makrifat? Tahu di antara keluarga kita seperti itu. Semua akan ditampakkan oleh Allah. Istri bohong itu loh ditampakkan oleh Allah, tapi yang bohong itu enggak bosan-bosan berbohong. Nggih. Okay. Ini tantangan kita. Makanya jenengan pertanyaannya bagaimana mempertahankan? Ya kalau sudah syarat-syarat yang dari awal dipenuhi, sehingga ketika kita ma'rifatullah, maka untuk mempertahankannya hanya satu, hanya kumbi. Tidak gampang mengobral apa yang kita lihat ketika diperlihatkan oleh Allah. Terus ketika jenengan punya toko, terus ngerti kotak tokonya dicolong tuyul tonggone, akankah jenengan mengejar tuyul itu? Orang makrifat tidak boleh, karena apa? Wis diketokno Gusti Allah ngono ya wis, berarti kita mendoakan orang itu supaya tobat kepada Allah. Belum lagi ditampakkan yang lain-lain. Belum lagi lewat, terus orang yang kumpul-kumpul bersama banyak orang kita lewat. Mukanya menyapa kita, tapi hatinya itu ngerasani kita dengar. Terus gimana kalau semua sudah diperdengarkan oleh Allah? Masih kuatkah jenengan nanti?
Pun Gus, lek ngeten carane bali mau dadi wong biasa. Lho nggih, pisan-pisan kan wis ngrasakno makrifat. Nggih. Ya, saya masih memahami jenengan karena belum sampai di levelnya. Oke. Jadi saya sering kan memberikan pelajaran sambil berjalan. Oke. Jadi pelajarannya itu kan tidak hanya kita duduk seperti ini ya. Kita outing class ada pelajaran di luar kelas. Saya ajak ke sana ketemu Bang Rijal, ketemu ini, yang satu ketemu ini. Tapi nyatanya jenengan belum berhasil semua untuk kumbi maksudnya. Belum berhasil. Ada yang ketemu Bang Rijal diceluk swit-swit pada waktu mau berangkat kerja. Ya gak bisa bertahan karena apa? Permainannya itu kan asik. Memangnya nanti perjalanan spiritual Allah itu luar biasa menggodanya. Ya. Jadi nanti ya jenengan harus memenuhi semua apa yang menjadi kode etik dari Allah bagaimana orang makrifatullah. Jadi begini, syariatnya orang makrifat itu ada sendiri, ya thoriqahnya orang makrifat ya ada sendiri, hakikatnya orang makrifat ya ada sendiri. Makrifatnya orang makrifat ya ada sendiri. Kalau tingkatan yang rendah, syariatnya orang syariat ya ada sendiri. Thoriqahnya orang syariat ya ada sendiri. Contohnya, syariatnya orang syariat dengan menjalani sholat lima waktu. Setelah sholat lima waktu, zikir wirid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, Allahumma anta salam, wa minka salam, itu thoriqahnya orang syariat. Kemudian hakikatnya orang syariat dengan ngaji seperti ini sudah menjadi hakikatnya orang syariat. Terus makrifatnya orang syariat dengan sudah tahu dengan sifat 20-nya Allah yang wajib, jaiz, mustahil dan sebagainya, itu makrifatnya orang syariat. Mengenal ciri-ciri adanya Allah. Nah, jadi nanti semuanya berjenjang. Jadi apa yang jenengan tanyakan itu sudah ada di PDF yang saya kirim. Ya, itu harus dipenuhi kalau jenengan mau belajar makrifatullah. Kalau hanya belajar makna saja, ya tidak apa-apa karena hanya ingin mengkaji maknanya kitab Imam Ghazali. Kalau ingin mengamalkan kitab Imam Ghazali, yaitu syarat yang sudah disyaratkan Imam Ghazali untuk menjadi muridnya Imam Ghazali. Oke, jadi untuk mempertahankan makrifatullah, ya syarat dan ketentuan dari Allah harus kita penuhi. Ada lagi, monggo. Oke, monggo lagi. Jadi kalau kita belajar ilmu agama, itu kan ada pelajaran namanya balaghah. Nggih, balaghah itu bagaimana merangkai kata-kata sehingga ketika kita bicara orang lain tidak tersinggung. Nggih. Kemudian ada namanya arut. Nggih, keindahan bahasanya. Nggih, supaya orang yang dikasih tahu juga tidak merasa tersinggung. Saya contohkan begini saja. Kalau mau belajar dari sisi di luar agama, itu kan ada bahasanya orang komunikasi publik. Ya.
bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kadang kan juga orang bicara dengan metafor, ya, metafora, ada yang bicara itu tunjuk poin atau to the point, ya. Contoh seperti ini, saya ditanya orang, Gus, saya mau menikah dengan perempuan ini, bagaimana menurut jenengan? Saya tahu bahwa itu enggak cocok untuk orang yang bertanya ke saya. Kemudian saya menyampaikannya bahasanya kan begini. Le, ga ono tah wong wedok lianiku. Boten enten Gus. Sak donya sing paling ayu nggih lare niku Gus, mungguh kula Gus. Sebenarnya saya tahu bahwa perempuan itu enggak cocok, mungkin kepribadiannya nakal, mungkin wis enggak perawan, ya kita sudah tahu. Tapi kan enggak mungkin ngomong bahwa aja kawin karo areku. Areku lu wis enggak perawan dan lain ya kan? Akhirnya kan enggak ada bedanya orang makrifat dengan tidak makrifat cara menyampaikannya. Kalau orang yang dikasih tahu itu pinter, wah, lek bahasane ngono berarti Gus iku mang nglarang. Ga ono tah wong liyane iku, ya kan? Ada orang minta izin ke orang tua, makanya kalau jenengan tahu bahwa orang yang mau menikahi atau dinikahi kurang baik, maka jenengan sampaikan dengan bahasa yang baik. Ga ono tah wong lanang liyane iku. Nah, ketika menyampaikan seperti itu, berarti itu larangan kalimat yang dipilihkan oleh orang yang sudah ma'rifatullah supaya tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak membuka rahasianya Allah. Contohnya begini, kalau kita orang Jawa, itu kan ada ramalan Joyoboyo kan terkenal. Engko rame-rame ning jaman ono rayap wesi sobo dalan, akeh rayap wesi sobo dalan, yen tanah Jawa wis kalungan wesi. Jenengan diberitahu oleh Joyoboyo seperti itu, kira-kira kan tidak langsung paham. Oh, ternyata kalau tanah Jawa sudah kalungan wesi, oh ini yang dimaksud oleh Joyoboyo. Mulai dari ujung kulon, ya, namanya Merak. Dulu kan dibangun Belanda itu Anyer Panarukan. Ya, sekarang kan mulai Merak sampai Banyuwangi sudah ada rel kereta api namanya double track. Oke, itu kan namanya tanah Jawa wis kalungan wesi. Oke, itu tanah Jawa wis kalungan wesi. Setelah tanah Jawa kalungan wesi, rayap wesi sobo dalan. Ada rayap dipahami oleh orang biasa, ya, ada binatang dari tanah muncul. Oh, ternyata betul. Saya naik ke Cito Bundaran Waru di lantai 3 sambil ngopi bulan Ramadan. Bundaran Waru macet mobil, ya, lampunya. Saya hanya ingat ramalan Joyoboyo. Oh, ini yang dimaksud rayap wesi. Rayap wesi itu adalah mobil. Nah, ketika Sunan Kalijogo menyindir raja-raja di zaman itu supaya tidak korup, ya, tidak dolim pada rakyatnya, maka Sunan Kalijogo bikin syair, gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Jenengan tahu maksudnya gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Sing disindir malah menikmati lagu yang diciptakan Sunan Kalijogo. Apa? Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Gundul, kepala ini kalau sudah dilepas mahkotanya, namanya kan gundul. Pacul, barang papat sing ucul. Apa? Mata kalau sudah lepas tidak pernah untuk melihat penderitaan rakyat.
Kalau telinga sudah lepas tidak pernah mendengarkan jeritan rakyat. Ini yang dimaksud gundul-gundul pacul. Ini bahasanya orang makrifat. Mata, telinga, hidung sudah lepas, tidak pernah untuk merasakan kepedihannya rakyat. Mulut yang keempat, kalau sudah tidak pernah untuk bicara hal yang baik mensejahterakan rakyat, ya akhirnya menindas rakyat. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga karena makrifat, dia membuat kata-kata gundul-gundul pacul, barang papat sing ucul, kehormatannya lepas, ya semuanya lepas dari para penguasa, ya. Wakuling glempang segone dadi sak latar. Ya terjadilah krisis. Semuanya orang tidak bisa makan. Harga beras naik, semuanya naik. Ya sama dengan contoh kita dulu tahun 98. Lepas semuanya ini. Ya mungkin nanti akan terjadi gundul-gundul pacul lagi. Ya gembelengan, yang korupsi tambah gembelengan sama apa? Gembelengan itu kan kepalanya sambil geleng-geleng kepala. Koruptor itu ketika di syuting sama media, apa ada yang malu malah dada-dada gini. Karena apa? Barang empat yang nempel di dalam diri manusia itu sudah lepas. Rasa malunya hilang, urat malunya putus. Wong koruptor lo pakai apa tas Hermes itu enggak malu. Kalau orang dulu kan malu. Nah, itu contoh bahasa yang digunakan oleh orang makrifat seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Gundul-gundul pacul itu bahasanya itu loh. Jenengan bagaimana kalau mengkritisi pemerintah hari ini? Bisa enggak kalimatnya seindah Kanjeng Sunan Kalijogo? Malah raja itu Sunan Kalijogo kirim anak-anak kecil, kepalanya digunduli, disuruh nyanyi di depannya raja gundul-gundul pacul. Kemudian joget-joget, pantatnya diarahkan kepada raja. Boso Jawa ini dipledisi silit. Enggak dihargai raja sama rakyatnya. Kalau begini caranya, maka raja-raja akan tidak dihargai rakyatnya. Penguasa sama, hari ini juga sama. Dulu itu masa kecil saya, ada polisi pangkat kopral itu orang sudah takut. Sama Mbah Lurah itu wedine ra karu-karuan. Sekarang itu ada bupati wong enggak wedi, jenderal enggak takut. Menteri enggak takut, lama-lama sama presiden enggak takut. Coba kalau presiden pengawalannya enggak ketat, orang enggak akan takut. Karena empat hal ini sudah lepas. Nah, kalau jenengan mau niru ma'rifatullah ya kayak Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo membuat cerita pewayangan itu bahasanya orang ma'rifat. Jenengan disindir sebagai Semar, malah bangga ditulis Ki Semar. Ya, Semar itu kan samir tidak tampak. Itulah nafsu kita yang berada di sini. Jadi bahasa kita harus memilihkan bahasa yang baik dan diterima oleh orang yang mendengarkan atau orang yang berbicara sama kita. Lawan bicara kita bisa menerima. Jadi nanti fungsi-fungsi yang ada di dalam diri kita supaya aktif dulu, ya setelah aktif baru kita gunakan aplikasi-aplikasi itu. Kenapa Imam Ghazali memberikan saran kepada kita untuk memahami minimal 40 hadis pokok, yaitu memang pokok di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu ada apa saja kan? Banyak orang yang beragama itu seperti ini. Kita semakin akhir, banyak kelompok yang mengatakan kalau sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi enggak boleh dilakukan. Bid'ah. Okay. Masa kita itu hidup sekarang disuruh kembali ke masa lalu di zaman Nabi. Nabi mengajarkan menggosok gigi
dengan kayu siwak. Masa iya kita itu harus kembali ke masa Nabi gosok gigi dengan kayu siwak? Kan Nabi mengajarkan ilmunya, kita kan disuruh ittiba Nabi, bukan taklid dengan kepada Nabi. Gosok gigi dengan sikat modern kan boleh. Coba kalau kembali ke masa Nabi, masa kita buang air besar harus peper pakai batu? Jenengan belum pernah mengalami pergi ke negara maju seperti Amerika. Jenengan tidur hotel atau di fasilitas umum, atau jenengan kuliah saja di perguruan tinggi di negara maju seperti Amerika. Karena kita orang desa, ya begitu habis makan kan pengen BAB, lari ke toiletnya perguruan tinggi. Di situ nggak ada air, adanya adalah tisu. Kalau jenengan itu pakai tisu, saya jamin tisu sak roll wis entek digawe cewek. Mereka itu mengenal kebersihan tapi tidak mengenal kesucian. Itu yang membedakan. Makanya Nabi itu mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Jadi buktinya begini saja. Toilet itu adalah peradaban manusia modern. Lek kate nang omahe sampean omahe toilete rusuh, berarti belum maju peradabannya. Orang zaman dulu BAB kencing di pinggir jalan, itu bukan peradaban orang modern. Oke. Makanya kalau musola masjidnya jenengan masih kotor, berarti peradabannya belum modern. Bagaimana mau mensucikan hati sedangkan toilet sing ketok motoe jadi kotor? Jadi maksudnya Imam Ghazali itu, setelah syariat kita penuhi membersihkan sekujur tubuh atau badan ini, barulah membersihkan hati. Imam Ghazali makanya tidak mengedepankan ibadah, mengedepankan ilmu dulu, paham dulu apa yang mau dilakukan. Imam Ghazali enggak boleh dikir la ilaha illallah ya latif ya latif ya latif, orang ngerti jeluntrungnya itu enggak boleh. Mau mengamalkan doa A harus tahu doa ini dari siapa, bagaimana cara menggunakannya. Ya. Karena Imam Ghazali sudah tahu bahwa peradaban itu yang penting adalah ilmu. Ilmu dulu baru ibadah. Bukan beribadah baru ilmu. Ibadah banyak. Saya ada tamu. Kemarin itu banyak rombongan tamu dari Jawa Barat, dari DKI, dari aneh. Tanya, Pak Yai, saya mengamalkan sholawat Jibril boleh enggak? Ya saya tanya, sama oleh sholawat teko ngene sapa? Saya download dari YouTube. Ya enggak apa-apa kalau download dari YouTube untuk menghafal sholawat Jibril. Tapi sebaiknya sampean tanya siapa yang punya amalan sholawat Jibril, supaya sampean punya guru. Saya dari Ustadz ABC ini dianu dipelajari semuanya. Yalah, makanya saya sampaikan, kalau mau ilmumu tersambung sama yang punya ilmu namanya Nabi, ya carilah guru yang bisa menyambungkan, tidak harus saya. Banyak seperti itu. Akhirnya ya ketemu saya sarankan begini-begini. Ya memang cobaan orang mau makrifat, makrifatullah. Oke, kurang 2 menit, ada pertanyaan lagi. Jadi Imam Ghazali mengajarkan pada muridnya ilmu dulu. Oke, ilmu dulu. Jenengan sholat harus tahu kenapa Allah memerintahkan sholat. Kenapa sholat itu harus rukuk, sujudnya seperti ini, harus tahu. Imam Ghazali tidak suka dengan orang mondar-mandir ke masjid ibadah tapi enggak ngerti ilmunya. Karena ibadahnya orang bodoh, ya, 1000 orang dengan 1 orang alim masih kalah.
1000 orang alim sama 1 orang arif atau ma'rifat kepada Allah masih kalah bobotnya. Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti di pasal berikutnya ini Allah akan Imam Ghazali akan menjelaskan ada aplikasi apa saja di dalam tubuh kita. Makanya di pasal ini wa'lam anna nafsa bani adam mukhtasarun minal alami. Ketahuilah bahwa diri anak Adam atau manusia ya ini ada resum minal alami dari alam wa fiha dan di dalamnya terdapat kullu suratin segala bentuk aplikasi. Nggih. Jenengan bisa mendengarkan omongan saya karena aplikasinya masih diaktifkan oleh Allah. Jenengan masih bisa melihat apa monitor masing-masing yang di rumah, Zoom itu karena aplikasi untuk mata itu masih diaktifkan. Ada orang matanya sehat tapi buta karena aplikasinya sudah dihapus oleh Allah. Ada orang punya kaki normal tapi gak bisa jalan. Ya itulah aplikasi yang untuk menjalankan kaki dihapus oleh Allah. Jadi nanti kita tahu. Wah kalau begitu boleh install ulang dong Gus? Boleh, nanti silakan diinstall ulang. Aplikasi-aplikasi sudah expired juga diinstall ulang, diperbaiki. Karena Allah selalu mengupgrade apa yang ada di dalam diri kita. Contohnya dulu HP belum ada 4G, masih 1G, 2G, 3G, sekarang 4G, sekarang sudah 5G. Jenengan akan bertahan pun kalau tak gaya HP ngeten pun Gus, yo guys diisi WA, gak bisa kirim foto kan? Gak bisa ngaji online begini HP-nya. Karena masih mempertahankan ya abad-abad pertama Hijriah. Oke, jadi saya ulangi lagi, insyaallah nanti kita mempelajari ini, nggih, mempelajari ini sebelum mengakhiri khataman kitab ini. Ngaji dulu 40 hadis, nggih, ngaji 40 hadis. Terus mulai latihan zikir Allah-Allahnya kapan? Masih banyak yang merencanakan mau liburan enggak? Pertanyaannya ini di bulan Januari. Nah. Wajah-wajahnya kayak to iki wajah-wajah til pengin liburan. Nah, kita atur jadwalnya kapan ya kita latihan. Kalau enggak latihan memang ya enggak bisa. Wong naik mau sepeda pancal itu harus dilatih sama orang lain. Langsung sepeda dia enggak bisa. Allah itu kan menurunkan ilham kepada penemu sepeda pancal. Bagaimana dia bisa sampai menciptakan sepeda pancal? Lah kalau kita enggak mau mengikuti ilham yang diberikan Allah kepada penemunya, ya bundas kabeh. Ada orang juga dulu di sini enggak bisa naik sepeda pancal, beli sepeda motor langsung dinaiki. Ya langsung tiba. Okay. Jadi nanti latihan, latihan, nanti kita latihan sampai jenengan betul-betul terlatih sehingga di rumah pun tanpa harus ada saya jenengan sudah bisa sendiri. Oke. Okay. Walaupun sepele hanya mengelafalkan Allah, 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 Allah. Allah, Allahnya jenengan ketemu saya dengan Allah, Allah di media begini akan berbeda. Telinga nangkapnya itu akan berbeda. Ada pertanyaan, Pak? Ya tadi apa namanya tentang ilmu dan ibadah. Nggih. Jadi tadi saya bahwa
ilmu dulu terbaru sudah beribadah. Gih. Dari Quran disebutkan kok gini, ya fa'ilau ladina amanu wal ladina ikuna di masyarakat. Artinya keamanan dulu baru ilmu. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi yarfa'illahu ya, yarfa'i akan meningkatkan nggih. Siapa Allah mengangkat Allah? Alladzina orang-orang amanu yang beriman. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum di antara kalian utul ilma darajat. Jadi pengertiannya bagaimana ayat ini? Jadi itu dikhususkan oleh orang yang sudah mengimani ajarannya Allah dan Nabi Muhammad. Nah, makanya kalau sudah paham dengan agama Islam, tuntutannya harus ilmu dulu. Sekarang faktanya di zaman modern, ulama kalah dengan ilmuwan. Kita akan mempertahankan argumen-argumen apa? Karena perkembangan dunia ini juga cepat. Nah, makanya ilmu harus dikuasai dulu barulah ibadah. Artinya apa? Ketika kita wudu harus ngerti ilmunya wudu. Karena kita tahu syarat sahnya sholat adalah wudu. Kalau ilmunya wudu tidak kita kuasai syarat rukunnya wudu, otomatis sholat kita tidak pernah akan sah ila yaumil kiamah. Oke. Setelah syarat rukunnya wudu dikuasai, praktek wudunya kita kuasai dan sampai kita bisa, maka ketika belajar seperti itu namanya kutwah. Kutwah itu kan melihat plek gini dengan mata kepala. Nah, setelah itu sholat. Sholatnya bagaimana? Ya syarat rukunnya sholat, ilmunya kita sholat harus dikuasai. Dari mana? Ilmu sudah ditulis oleh ulama di dalam fikih. Apakah ada orang sholat tanpa ilmu? Banyak. Apalagi hari ini orang-orang yang Islam simbolis itu belum tentu belajar agama walaupun menjalani hidup budaya Islami. Jilbabnya panjang-panjang, jenggotnya panjang-panjang, jidatnya ini hitam semuanya. Belum tentu dia juga menjalani agama itu dengan ilmu. Contohnya ngaji ini ya. Ngaji ini kalau jenengan gak punya ilmunya dulu ngaji sama siapa bisa nulis pegon. Minimal kalau gak bisa baca tulis dulu, apa bisa nulis Latin di bawahnya itu? Kan ya gak bisa. Makanya ini yang dimaksud oleh yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau konteksnya ngaji dengan saya, kalau jenengan sudah yakin bahwa ilmu tasawuf akan mengantarkan kebahagiaan menuju Allah, ya penuhi ilmunya. Syarat-syarat yang diajarkan oleh Imam Ghazali itu dipenuhi. Jadi mengedepankan ilmu daripada ibadah. Bukan berarti kita enggak boleh ibadah. Diharuskan ibadah yang punya ilmu biar bobot ibadahnya berkualitas. Qiyamul lail itu dengan ilmu tanpa ilmu akan berbeda. Puasa, orang puasa punya ilmu akan berbeda. Jadi punya ilmu kemudian mengedepankan kesungguhan. Kalau enggak punya ilmu, tahu enggak istilah mujahadah? Kita enggak tahu mujahadah. Nabi juga mengajarkan ibadah ini juga harus ibadah cerdas. Bukan ibadah dengan ibadah yang keras. Oh, ibadah setiap hari, puasa setiap hari enggak ada ilmunya. Contohnya begini, orang enggak punya ilmu. Poso apa? Aku poso mutih 40 dino. Loh, lek si A kok poso mutih 40 dino mau telung dino. Karena si B, si A puasa 41 hari tanpa ilmu. Kalau si B puasa 40 hari dengan ilmu. Kenapa kok ilmu? Aku posone mau Selasa, Rebo, Kemis. Nah, ini punya hitungan yang nilainya sama dengan 40 hari. Maka aku cukup 3 hari saja karena aku punya ilmunya.
jenengan cukup puasa sehari saja dihapus dosanya sepanjang tahun. Kan tahu ilmunya? Lah, kan tahu ilmunya. Sing sitok poso dawuh sepanjang umurnya. Akhirnya tetap dosanya tidak terhapus. Kan ada amalan yang bisa menghapus dosa kita selama 70 tahun. Wah, saya 1000 bulan, Gus. Ya, carilah setahun sekali namanya. Nah, Lailatul Qadar. Itu juga dengan ilmu. Oke. Jadi memang ilmu dulu, ilmu. Oke. Bon, kalau tidak ada pertanyaan, oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat dan barokah. Kata-kata manfaat ini jangan ditinggalkan. Punya ilmu tapi enggak manfaati sama yang punya ilmu, ya ilmu tidak akan mensyafaati kita. Punya ilmu banyak kalau enggak barokah, ya sama dengan punya harta banyak enggak bisa kita nikmati. Makanya kalimatnya orang ahli tasawuf selalu mengatakan, semoga ilmu ini bisa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Fid dini, yeah, di dalam agama kita, wa dunia dan dunia, wal akhirah dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malakin. Qurbin bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza sholahan wa usdan falahan wa akhirahu rahmatan wa nimatan wa taqrimatan wa maghfiratan bi rahmatika ya rahmar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, waridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.